Lalu aku ngeci, lalu tak ngak. Lalu lupa. Bapak kerja ya. Yuk, pinter. Pakai baju, mama. Ya. Ini ayahku. Dia bekerja di kantor kelurahan sebagai kliwon. Dan ibuku, dia pernah kerja di Arab. Dan sekarang, dia hanya ibu rumah tangga biasa. Ibuku suka sekali memasak loh. Ini aku. Oh ya, hari ini hari kelulusanku loh. Gimana ya hasilnya? Gimana rasanya saat menunggu kelulusan anaknya? Degan, khawatir, takut nggak lulus. Yang memperoleh nilai pun tertinggi diraih oleh Ananda Malahayati. Lihatin dong hasilnya. Ini kan tertulis kan piagam. Nah ini malah Hayati peringkatnya kan kedua. Ini sudah jadi kebanggaan bapak dan juga keluarga. Nah ini kan tuh ini nilainya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik. Alhamdulillah rata-rata kan 9. Nah. Ini ujian sekolahnya nilainya rata-rata 9,7. Bapak bisa nyakolakan malah sampai mendik. Nah, hari pengen ini mah terus sampai kuliah, sampai bisa jadi sarjana. Tapi gun kan tergantung kalau biaya. Seumpama SMA, bapak mentok biayai ya, berarti malah cuma sampai SMA kan. Sedangkan bapak dewek kan penghasilannya kan beli tentu malah. Nah, tadi kan lamun bisa kinge. Sumpah mah saking lakai bapak, ya wis hanya cukup guna transportasi, tapi malah kudu mangkat, kudu sekolah. Ya kan kayak konon kan? Iya. Nah, jadi mau gak cita-cita iki didukung karo kemauan? Aku akan masuk SMA. Mudah-mudahan dalam masa pendidikan di SMA nanti aku tak mengalami kesulitan dalam biaya. Aku pengen sekali meneruskan sekolah sampai tinggi, sampai kuliah. Tapi kata bapak dia hanya mampu menyekolahkanku sampai SMA saja. Jadi mungkin nanti setelah lulus SMA aku akan pergi jadi TKW untuk menabung dan membiayai kuliahku sendiri. Liatin, apa sih motivasi Bibi kerja di Arab? Motivasinya ya cari duit. Buat apaan? Ya pertama waktu gadis ini buat orang tua. Terus kalau sekarang? Sekarang ya pengennya sih pergi itu karena rumahnya udah itu pengen beresin rumah, cita-citanya sih. Tapi ya namanya duit banyak halangan kadang. Kenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Taniro. Taniro, saya Malah. Dengar-dengar katanya Mbak pernah pergi ke luar negeri ya? Iya. Kemana? Ke Abu Dhabi. Ke Abu Dhabi.
Kenapa sampai ingin ke sana, Kak? Ya, biasa. Ya, inginan ke sana aja. Siapa ya? Mungkin ada ke sana tuh pengen ya memperbaiki ekonomi atau apa? Ya enggak, ya membantu orang tua untuk apa kebutuhan orang tua sehari-hari, enggak punya uang apa, saya pergi ke sana. Mama. Pernah kerja di Arab berapa kali? 2 kali. Enak enggak di sana? Ya ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya kalau nerima gaji, enaknya kalau lihat kerjaan banyak. Terus waktu pertama berangkat tuh apa umur berapa? Kira-kira umur 22. 22. Udah menikah belum? Udah. Terus kerja di sana apa pengen apa? Pengen bantu keluarga, nyari yang bantu suami. Bantu-bantu. Kan malah pengen itu ya, pengen sekolah sampai tinggi. Tapi ya kata bapaknya kan bisa nyokolah kan sampai SMA aja. Terus gimana tuh? Kalau misal malah ke jadi TKW sih gimana? Ya pengennya sih ya jangan, kalau ada sih ya mudah-mudahan aja pas yang tadi pas malah tamat SMA, mudah-mudahan ada biaya untuk kuliah. Ya tapi kalau misal kerja jadi TKW sih boleh nggak? Ya kalau emang kemauan Mala sendiri sih boleh aja, tapi kan Mama tuh nggak harap si Mala jadi TKW. Pengennya sih ya di sini aja nerusin sekolah. Kata orang-orang, mereka memilih pergi jadi TKW untuk membantu orang tuanya dan untuk membangun rumah. Sementara aku pergi untuk membiayai kuliahku karena aku ingin sekali terus melanjutkan pendidikanku. Harapanku setelah kalian menonton video ini adalah tetaplah semangat.